Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi sekejap ya. Oke, supaya kita exercise sedikit. Haleluya. Ya, mungkin sudah banyak makan, ada gawai-gawai, kita kena gerakkan otot kita sedikit. Haleluya. Oke, angkatkan tangan dulu. Kita katakan walaupun mungkin berat rasa mau bercakap, untuk bersuara, mungkin lebih senang untuk mendengar, tapi mari kita katakan haleluya 3 kali. Amin. Boleh? Bagi haleluya itu kita puji Tuhan lah, yang kita istiharkan walaupun mungkin berat rasanya, tapi dari hati kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik. Hari ini adalah minggu pertama kita masuk di bulan yang ke-6 tahun 2024. We are almost to the end of the first half of the year. Ya, saya yakin, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Ada amin. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menghadap meja Tuhan mengambil perjamuan sebagai peringatan akan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Sekali lagi, bagi Anda yang belum ataupun yang terlepas tadi mengambil pack perjamuan waktu masuk, boleh angkat, lambaikan tangan Anda. Lambaikan tangan Anda supaya para usher ya lihat ada tangan-tangan yang diangkat di situ, boleh terus kepada mereka. Di sebelah sini kalau ada, terus angkat saja tangan. Yes, ada beberapa tangan yang diangkat, silakan. Saya mau mengajak kita semua menghadap meja Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan Anda. Kita ambil bersama. Karena ini saja yang dapat memberikan liberation, kemerdekaan bagi jiwa kita, yang dapat memberikan keselamatan bagi kita, yaitu penebusan yang Yesus lakukan bagi kita. Yang belum dapat, teruskan. Lambaikan tangan Anda. Ya, lihat para Asya, kalau ada lagi di sebelah kanan ada yang sudah ambil atau belum. Oh ya, di sebelah kanan lagi Asya, boleh lihat tangan itu di row. Kalau ada, lambai saja, mereka siap untuk melayani Anda. Mereka ini sangat bersemangat. Haleluya. Ini bagus untuk mereka exercise. Bagus juga. Haleluya. Ada lagi? Sudah. Nah. Sebelum kita mengambil, saya mau membawa kita untuk merenungkan apa yang Paulus katakan daripada 1 Korintus. Ayat ini sudah sering kita baca, tetapi ada hal yang ingin saya mau kongsikan untuk mendorong kita apabila kita mengambil pada pagi hari ini. 1 Korintus 11 ayat 23, firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, a new covenant, yang telah dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengar ini ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa, ayat 27, dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, seringkali ayat ini disampaikan kepada jemaat Tuhan untuk dia memikirkan, layakkah tidak layak saya mengambil perjamuan ini.
Dan mereka katakan, carilah. Kalau ada dosa yang belum diakui, ampunilah. Yang minta pengampunan. Ya, tidak salah, memang perlu juga. Itu sering kali diajukan kepada kita sebelum menghadap meja Tuhan. Dan seterusnya dia katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji. Ini yang mencabarnya itu, diri sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Wah, itu lagi menakutkan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ditekankan untuk melihat kelayakan kita untuk mengambil perjamuan itu dengan melihat apa dosa yang sudah saya lakukan. Jadi begitu. Tetapi konteks ayat ini sebenarnya adalah di mana pada waktu orang Korintus, jemaat Korintus itu mengambil perjamuan itu, mereka ini berebut, mereka ini kena kelaparan, mau cepat-cepat. Mereka bukan mau ambil roti kecil sekecil ini, tetapi makanan yang memang banyak yang sudah disediakan di sana, dan mereka kena lapar, cepat-cepat mereka mau pergi ambil makanan itu. Jadi first come first serve. Jadi yang lain itu ketinggalan. Jadi ada yang tidak kesempatan untuk makan. Tapi bukan begitu cara mengambilnya. Nah, dia tidak menyentuhkan tentang dosa, tentang apa nama ini. Wah, bagaimana apa yang dia telah lakukan sehingga dia tidak layak. Cara mereka mengambil itu yang ditegur oleh Paulus pada waktu dia menyampaikan ini, yaitu sikap mereka mengambil perjamuan itu, yaitu mereka tidak, ya, they did not acknowledge that it is the body of Christ yang dipecah untuk mereka. Jadi dia membawa mereka untuk mengakui, katakan mengakui, atau dalam bahasa Inggrisnya itu katakan acknowledge that this communion is the body of Christ yang terpecah bagi kita. Hormati itu. Itu yang dia katakan. Jadi pada pagi hari ini, mari kita, karena seringkali ini menghambat anak-anak Tuhan daripada mengambil perjamuan kudus. Karena dia pikirkan, wah, saya ini tidak layak. Apalagi dia katakan, takut-takut nanti saya jadi lemah, saya mati pula. Dia tidak kurang yang meninggal. Jadi oleh karena ketakutan itu menyebabkan dia tidak mengambil perjamuan kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya satu yang dapat melepaskan kita daripada dosa, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi itu sebabnya seharusnya kita datang dengan membuka diri kita kepada Tuhan, akui dia. Ada amin. It is so much different. Dan oleh karena pengakuan kita akan apa Yesus lakukan bagi kita, itulah yang menyadarkan kita bahwa kita tidak ingin lagi terlibat dengan dosa. Karena Tuhan sudah menebus, kita tahu kita dibeli dengan darah yang mahal. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan di On The Rock supaya kita datang dalam perjamuan, acknowledge that tubuh Yesus terpecah bagi kita. Ya, saya katakan oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Dan kita dapat mengalami kesembuhan, pemulihan pada waktu kita menghadap meja Tuhan ini. Amin. Jadi kita boleh katakan, Tuhan, aku lemah, aku datang, aku menerima pemulihan, penyembuhan yang daripada Engkau. Kita istiharkan itu. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tertumpah. Hanya itu yang dapat menyucikan dosa saya, yang dapat melayakkan saya. Anda amin? Mari kita bangkit berdiri bersama. Itu yang Paulus ingatkan kepada mereka, yang diajarkan kepada mereka, supaya mereka mengingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan oleh karena itu, semakin kita menghayati, mengerti pengorbanan Tuhan Yesus, itulah yang terus memberikan kemenangan menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada-Mu pada saat ini, kami berterima kasih atas anugerah dan kasih Tuhan Yesus yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Engkau telah menyerahkan hidup-Mu, tubuh-Mu Tuhan yang diluka, tubuh-Mu Tuhan yang mengalami bilur-bilur, yang mana Tuhan Engkau telah menerima di atas diri-Mu sendiri penderitaan kami, sakit penyakit kami, kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengizinkan juga darah-Mu tertumpah mengalir Tuhan untuk penyucian dosa.
karena tidak ada darah yang lain yang dapat mengampuni, yang dapat membayar harga tuntutan dosa di atas kehidupan kami selain daripada darah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih karena apa yang telah Kau lakukan, Tuhan, Engkau menebus kami dan Engkau melayakkan kami, dan kami ingin berjalan di dalam kelayakan yang Kau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin. Mari kita ambil roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang terpecah bagi kita. Dan juga darahnya yang tertumpah untuk penyucian, pengampunan dosa. Kita ambil bersama. Thank you. Terima kasih sekali lagi Bapa yang baik. Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami diberikan kesempatan untuk menghadap meja Tuhan, untuk menghayati, mengingati pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan kepada-Mu, Engkau kepimpin kami, dan kami ingin mengisi hari ini selama kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Dua minggu yang lalu saya berdiri di sini menyampaikan juga message firman Tuhan yang bertajuk, masih ingat lagi, mencapai panggilan surgawi. Dan di hujungnya itu saya ada sebut bahwa saya akan menyambung lagi bahagian yang selanjutnya, bagaimana kita berjalan di dalam sudah mencapai panggilan surgawi, bagaimana kita akan bergerak di dalam panggilan surgawi di dunia ini. Ya, bukan tunggu pergi surga ataupun kita meninggal dunia baru ada di dalam panggilan Tuhan. Kita boleh berada dalam panggilan dan melaksanakan panggilan sementara kita berada di dunia. Namun waktu saya mau mempersiapkan itu sekitar dalam 2 minggu yang lalu ini dan mencari pimpinan Tuhan untuk itu, memang ada banyak juga yang mau dikongsikan, tetapi ia sepertinya bukan ke sana. Karena ada sesuatu yang Tuhan dalam saya mencari, saya menggumulkan kalau istilah kita katakan, untuk mencari pimpinan dia, apa message ataupun teks yang mau dipakai ataupun yang disampaikan. Ternyata di dalam saya bergumul untuk mencari, untuk menyediakan itu, hati saya tidak ke sana. Tapi satu pagi waktu saya datang, and I just do not know what to do, so I just pasang worship song, menyembah, tutup mata saya, and just fix my eyes, I mean my mind dengan Tuhan. Dan di dalam pada itu, ya memang bila saya mengenangkan kembali, mendengar perkembangan persiapan kita dengan program kita, dengan gawai celebration kita, hampir tiap minggu kita ada program demi program yang ada, dan semua kita sibuk dengan tugasan kita, itu semua. Sebagai pastor memang tidak kurang juga kepenatan, karena hampir tiap malam itu ada meeting sini, meeting sana, jemputan sana. So it can be very draining bagi saya secara pribadi juga. So I just sit down di meja and let the song goes. Hati saya just tenggelamkan di dalam itu. Dan of course dengar juga daripada office tentang ya perkembangan pelayanan ini, meeting itu, pertemuan ini, pergumulan ini, masalah ini, ada semua. Jauh daripada itu, tiba-tiba, sepertinya out of the blues, boleh saya katakan, kalau kita boleh sebut begitu, ada satu suara yang tenang datang. Dan itu sepertinya membawa satu kesejukan kepada jiwa saya yang agak sedikit tertekan di situ. Tuhan mengingatkan saya di dalam Matius 11, Yesus berkata, come to me, datanglah kepadaku. Dan daripada itulah, saya lihat bahwa Tuhan sangat memahami, Bapa Surgawi sangat mengerti. Dan
pernah saya sebutkan pada waktu itu, boleh saya banyak bercerita pada pagi hari ini, karena ada Tuhan tidak mau push program target itu lebih daripada persekutuan kita dengan Dia. So He draw me back to Him, karena apalah gunanya untuk kita bergerak to push to for a target, tapi at the end of the day kita sendiri yang rasa kering, kita sendiri yang rasa letih, we become so tired, weary di dalam kita mengejarkan satu sasaran yang kita ada dalam kehidupan kita. So in the end dia katakan, come to me. Kadang-kadang kita juga kena memang di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, we want to push ourselves to the limit, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan become stressed out, dan kita akhirnya burn out. Then in the end, tidak ada excitement lagi untuk melakukan apa yang kita lakukan. So that's why God caught my attention. Come to me. Dan dia katakan, datanglah kepadaku. Dan ayat ini muncul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bersama Matius 11:28-30. Ayat ini tidak asing bagi kita. Tapi mari pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita. Sebelum kita meluncur untuk masuk lebih dalam, lebih jauh lagi dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, He doesn't want us to just achieve what we wanted to achieve without, tanpa Dia beserta atau Dia memimpin kita. Sehingga we lost the joy of serving Him, the joy of living in this world. Jadi mari kita baca bersama. Oke, boleh? Faham? Haleluya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami siap Tuhan, dalam sedikit waktu yang ada, kami mau menerima isi hatimu melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pada pagi hari ini. Roh Kudus, Roh Penasihat, Guru Agung kami, Engkau mengajar kami. Ambil tempatmu, dan kiranya melalui firman-Mu ini menguatkan kami kembali, meneguhkan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan, amin. Berapa orang yakin bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan Anda? Angkat tangan. Haleluya. Alright. Ya, puji Tuhan. Ada yang angkat, ada yang tidak angkat. It's okay. Tuhan juga tidak marah kalau Anda tidak angkat tangan. Nah, satu hal yang saya sebagai bapa, malam tadi ya, anak saya keluar untuk pergi movie. Sorry ya, but this is spontan. As long as they are out of the house, saya sebagai bapa itu, ya boleh tenang, tetapi pikiran saya selalu, radar saya akan, mana dia, gitu. Dalam arti kata, sebagai bapak, saya punya tanggung jawab untuk memastikan anak saya itu dalam keadaan yang baik, begitu. Tahukah saudara bahwa Bapak Surgawi itu pun sama, sangat memperhatikan Anda. Ada amin? Whether sama ada saya memberitahu kepada anak saya, saya memperhatikan kamu. I don't have to tell them. Tapi saya sebagai bapak akan melakukan itu. Sometimes they know it, the reason I need to know where they are. Sometimes they may not know. Tapi saya menyatakan, Bapa kita di surga juga demikian. Dia selalu memperhatikan kita. Di dalam kita melakukan tugas-tugas pekerjaan kita, Dia memperhatikan kita semua. Ada amin? Di dalam pergumulan yang kita lalui, kita lewati dalam kehidupan kita,
Dia juga memperhatikannya di dalam kerja-kerja yang kita lakukan seharian, di dalam pelayanan yang kita boleh katakan pelayanan, karena kita pikirkan hanya di empat dinding ini saja pelayanan. Tuhan juga memperhatikan, but actually our pelayanan itu di mana kita kerja itu juga pelayanan kita. Ada amin? Dia memperhatikan, tapi masalah kadang-kadang adalah waktu kita melakukan apa yang kita lakukan, kita sidetrack sedikit fokus kita, tidak memikirkan bahwa kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Nah, walaupun demikian, Dia tetap memperhatikan kita. Katakan, Dia tetap memperhatikan saya. Maka saya lihat waktu pagi itu Tuhan sedang berbicara kepada saya, karena Dia mau memperingatkan saya bahwa di dalam semua yang saya lakukan, I cannot do it with my own strength and with my own target, with my own vision. I have to align dengan Dia. Ada amin? Dia mau supaya setiap apapun yang kita lakukan, kita align dengan Dia. Maka di dalam petikan yang kita baca ini, karena di dalam adat ataupun agama Yahudi itu, untuk mereka menjalankan agama mereka itu, ada banyak hukum-hukum yang membebankan mereka. Sehingga mereka melakukan itu, tidak ada damai, tidak ada tenang, no peace di dalam mereka melakukannya. Tapi mereka terpaksa melakukan, karena itu adalah hukum, itu adalah tuntutan kepada mereka. Ada hukum civil, ada hukum ceremonial, ada hukum moral. Itu ada lebih 600 hukum yang perlu mereka penuhi. Sehingga Yesus sendiri berbicara kepada mereka yang melakukan itu. Come to me, you who are heavily burden, Dia katakan. Kadang-kadang melakukan church, kita juga terbawa dengan itu. Banyak tuntutan, banyak hal yang perlu kita lalui sehingga menyebabkan kita letih. Jadi Tuhan juga, saya sangat bersyukur, mengingatkan saya supaya saya tidak teralih pandangan dan juga fokus. He said, come to me. Ini adalah ajakan Dia kepada saudara juga pada pagi hari ini. Supaya kita dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan itu dengan semangat, dengan kekuatan yang daripada Dia. Dan melunaskan ataupun mentuntaskan panggilannya bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Because I believe in the next second half of this year, we will see greater things happening in our life apabila kita mempersiapkan diri kita dan align diri kita dengan Tuhan, Dia yang melakukannya melalui kehidupan kita. Amen. Ada 5 orang amen. Tidaklah, semualah puji Tuhan. Nah, yang pertama di sini, panggilan Tuhan, marilah kepadaku. Siapa yang dipanggilnya ini? Apakah ada di dalam ruangan ini pada pagi hari ini? Yang pertama Dia katakan, yang letih lesu. Katakan, letih lesu. Datanglah kepadaku yang letih lesu. Ini satu ajakan daripada Tuhan kepada diri saya. Dan saya juga nyatakan bahwa ini adalah ajakan Tuhan kepada diri Anda yang sudah mulai, bahkan sudah merasakan letih lesu. This morning when I share, Dr. Martha mengakui, thank you so much pastor, firman ini sering kali didengar, kita tahu juga firman ini, but somehow this morning as you share the word of God, itu sungguh-sungguh memberikan satu kelegaan bagi jiwa saya. Tujuan firman Tuhan ini adalah supaya memberikan kelegaan kepada kita. Dia katakan ada rasa tertekanlah di dalam pekerjaan semua, kan? Itu semua sudah saya pasti kita semua menghadapi. Tapi itulah sebabnya Tuhan katakan, Tuhan tahu, saya katakan tadi, pergumulan kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan Dia mau kita mendekat kepada Dia, datang kepada Dia untuk melakukan tugas pelayanannya itu. Sometimes when we do apa yang Dia telah panggil kita lakukan, we become weary. Kita menjadi letih, lelah. Nama kecukupan? Lelah lah. Ya. Lai kata kayaan. Apa nak cakap dusun apa? Jadi kita menjadi letih. Adis itu.
So God is calling. Sama juga dengan melakukan pelayanan kita. Kita merasa letih. You become so tired. And sampai satu masa kau rasakan tidak mau melayani lagi. Ada yang begitu pada pagi hari ini. Saya tidak menyalahkan Anda. If you have felt so tired di dalam melayani Tuhan. Tuhan mengerti. Melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kadang-kadang kita sudah sepanjang minggu sudah kerja buat kerja kita. Terlibat lagi pelayanan di gereja. Dan kita mulai katakan, kalau boleh saya tidak mau pergi gereja lagi. Ada pada pagi hari ini, God is speaking to you. Ada banyak pastor-pastor juga meninggalkan pelayanan. Satu kena overstress dan tidak dapat melayani lagi. Ada juga pemimpin-pemimpin yang berhenti daripada pelayanan. Juga hal yang sama. Burn out begitu. Tetapi ini adalah ajakan Tuhan untuk kita semua. Supaya kita semua dapat bersemangat. Bukan hanya untuk melayani di empat dinding gedung gereja. Dalam rumah kita. Ada di antara kita sudah letih di dalam perkawinan Anda. You are so tired. You want to give up on that marriage yang engkau ada. Ada yang sudah mau give up. Engkau katakan, ayo sudah penat saya dengan anak saya ini. Ada di sini pada pagi hari ini. Tuhan sedang berbicara kepada Anda. You want to give up. Tapi ini ajakan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tahu Anda sudah mungkin dari jauh. Nama memang Kristen, nama memang ada di The Comsel, nama memang ada pergi. Pastor saya ada pelayanan, saya ada datang melayani. Pastor saya ada sesi pertama, saya ada sesi dua. Kita boleh saja berikan alasan, tapi jauh dalam hati kita. You have no joy in coming to the Lord anymore. Melakukan dengan segala usaha. Sehingga engkau katakan, kalau boleh saya mau lari. Saya pernah dengar dulu ada yang lari, dia pergi camp. Lari daripada miri, kena takut, tidak tahan dengan pelayanan. Tapi tidak adalah di sini lah. Tapi ini ada ajakan Tuhan bagi saudara dan saya. Katakan ini ajakan Tuhan untuk saya. Katakan sekali lagi, ini ajakan Tuhan untuk saya. Kalau itu untuk Anda lah. Nah mungkin ya keletihan di dalam kehidupan pribadi Anda. Keletihan di dalam meneruskan langkah, kaki sudah menjadi sangat letih sudah. Karena ada banyak tuntutan di dalam kehidupan Anda. Jadi Anda kehilangan kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Anda kehilangan kekuatan untuk meneruskan langkah iman Anda. Sehingga tidak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Kau pikirkan sia-sia saja. Dan saudara yang sekalian Tuhan, bukan hanya letih. Letihnya kenapa? Karena ada beban yang ada. Letih, burden, because of the burden yang dipikul yang kau sedang hadapi ini. Next slide. Sangat berat. Di dalam dua ayat yang pertama, ada dapat poin yang pertama ini. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tawaran Yesus kepada Anda dan saya pada pagi hari ini adalah, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, that morning waktu saya menghayati ayat ini kembali, saya tenggelamkan diri saya di dalam persekutuan saya dengan Tuhan. Saya melihat, bukan Tuhan mau menyalahkan apa yang sudah lalu, it's just that saya off track daripada apa yang saya lakukan. Dalam arti kata, fokus itu jangan lari daripada Tuhan dalam apa yang kita lakukan. Ada amin? Dan apabila kita set to be dengan dia, datang kepada dia. Ini yang dia. Dan daripada itu, saya punya pikiran meneruskan khotbah menyambung part 2. Mencapai tujuan panggilan itu tadi terhenti di situ. Bukannya Tuhan mau menghentikan panggilan surgawi dalam kehidupan kita. Tapi apalah gunanya kita mengejarkan, mau mencapaikan itu kalau kita tidak ada persekutuan dengan dia. Apalah arti
mencapai sesuatu keberhasilan dalam kehidupan kita kalau kita kehilang persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kita mengejarkan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini, tetapi di akhirnya kita tidak ada persekutuan, no relationship with God, akhirnya akan menjadi kosong juga, sia-sia juga. Tuhan mau all along we are always with Him. First, Dia mau kita liberated. Dia mau kita dilepas, Dia bebaskan dulu daripada beban itu. Nah, kita akan lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kenapa bila heavily burden ada di dalam Mazmur, dia katakan begini. Di dalam Mazmur. Mazmur itu dia katakan, "Hai jiwaku," mana tadi? Sebentar ya. Dia katakan begini. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Ini pemazmur ya. Tiga kali disebut, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Itu pergumulan yang berat ya. Sangat tertekan. Nah, bila kita dalam keadaan begini, kita akan hilang kedamaian, kita akan hilang sukacita, kita akan hilang kasih di dalam kita. Jadi itu sebabnya pemazmur sangat mengertikan hal ini. Kita akan lihat nanti apa yang dilakukan, apa yang dia bercakap dengan jiwanya sendiri. Hari ini Tuhan mau kita sendiri connect with our soul. Amen. Dan kita katakan, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan?" Katakan, tepuk dada Anda, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan?" Sekali lagi, belum saya dengar. 1, 2, 3. Ya, nanti ada jawaban ya. Apa yang perlu engkau lakukan? Sabar sedikit. Yang tertekan, yang kita untuk menghadapi, untuk menelusuri di dalam cabaran-cabaran yang ada, di dalam pergumulan yang ada. Mungkin jawaban bagi semua persoalan kita belum terjawab, tapi Tuhan akan memampukan kita menghadapinya. Amin. Itu perbedaannya. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini ada dua lagi poin yang selepas dia mengajak tawarannya ini, yang dia ajak supaya yang letih lesu, yang berbeban ini datang kepada dia. Yang seterusnya, itu dia ada sesuatu yang dia katakan, yaitu pikullah kuk. Katakan, pikullah kuk. Nah, di sini kita akan melihat the reason why he call us to him, supaya dalam arti, kamu lihat, apa yang kamu lihat di depan? Apa yang dilihat di depan? Binatang apa ini? Hah? Lembu atau sapi? Okay. Lembu lah. Lembu, katakan lembu. Ya, ini binatang untuk orang Yahudi, mereka pertanian lah. Jadi lembu ini yang ada kuk-kuk itu adalah kayu yang disimpan di atas keduanya. Di kedua lembu ini umurnya tidak sama. Selalunya digabungkan ada lembu yang senior, ada lembu yang junior. Katakan lembu senior, lembu junior. Nah, pikul lekuk yang kupasang, ini yang Yesus waktu dia memanggil kita kepada dia, dia sedang mau kita berjalan bersama dengan dia. Supaya di dalam kita mengerjakan tugasan-tugasan kita di dunia ini, kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita, tetapi dia yang menolong kita. Katakan, dia menolong saya. Nah, yang sinia ini adalah gambaran Yesus sendiri yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Yang junia itu adalah kita, katakan kita. Saya lembu junia. Tapi kamu bukan lembu lah, ini gambaran saja. Dalam arti kata, Tuhan sedang mengajak kita untuk menghidupi kehidupan kita di dunia ini dengan satu konsep kehidupan, bukan konsep lah, dengan kebenaran kehidupan bahwa kita tidak boleh mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Dia mau supaya kita memikul kuknya, itu dalam arti kata dia mau kita bersama dengan dia supaya beban-beban yang kita tanggung ini, dia yang menanggungnya, kita hanya ikut saja dengan dia. Katakan ikut dia.
Di dalam Anda membangunkan rumah tangga Anda, engkau akan ditolong oleh Tuhan untuk membuat rumah tangga Anda berhasil. Engkau mau bekerja supaya Anda sukses, supaya Anda berhasil dalam pekerjaan Anda. Engkau tidak melakukannya dengan kekuatan Anda. Engkau ditolong Tuhan untuk berhasil dalam pekerjaan Anda. Haleluya. Ada amin. Di dalam masalah-masalah yang ada di tempat kerja Anda, Dia yang memimpin Anda karena Anda menyatukan diri. Abide in Him. Dia yang menolong Anda, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi pergumulan, cabaran, tantangan di dalam pekerjaan kita. Ada amin. So that's why every time, setiap kali kita berhadapan dengan pergumulan, dengan masalah, bila dikatakan kita abide in Him, kita akan mendengar suaranya, apa yang Dia mau kita lakukan di dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi, di dalam pergumulan harian kita. Mungkin Anda pada waktu ini sangat stres. Oh, ini masa gawai, ini masa berpesta, ini masa baik untuk saya lepaskan stres saya, untuk saya healing. Saya pergi balik kampung, saya akan minum bersama dan saya lupa semua masalah saya. Nah, itu bahaya sudah. Tapi hari ini, orang yang mengerti firman Tuhan datang kepada Dia. Dan Dialah yang healing-healing Anda. Ada amin. Berikan tepukan untuk Tuhan. Bila saya menghayati terus, I know Tuhan itu bersama dengan saya dalam perjalanan saya. But along the way, sometimes tuntutan, tugasan, pelayanan, tugasan-tugasan kerja kita mengambil sebahagian daripada banyak di dalam kita mau mengatur, mengurus itu. Dan kadang-kadang kita pikirkan pengalaman kita juga akan menolong kita sehingga kita side track dan tidak fokus untuk abide di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita berjaya, katakan berjaya. Tuhan mau kita semua berhasil, katakan berhasil. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar satu seminar dari seorang sifu. Dia panggil diri dia sifu. Dan dia katakan dalam 3 bulan dia boleh membuat orang yang ikut dia itu boleh mendapat 5 figure. 5 figure itu berapa? It has to be 10,000 and above lah, 1 month. As long as kamu dapat ikut sifu untuk belajar ini, saya akan ajar semua. Ini sepertinya dia sedang get us yoke dengan dia. Pikul-kuknya itu. Dan kamu pasti akan mendapat begini. Ada 2 hal yang disebutkan di situ. Satu adalah komitmen. Tapi saya lihat komitmen itu dalam sekuler. Dia sebutkan komitmen. Dan yang kedua adalah passionate. Tapi karena saya tahu tujuan kehidupan saya bukan untuk menjadi kaya. Jadi tidak masuk apa yang dia sampaikan kepada saya. Bukan saya tidak mau duit, tapi saya tahu itu bukan panggilan saya. Tapi ada hal, kata hikmat yang dia sampaikan. But I think he's a Christian. Karena nama istri dia Grace. So Grace apa saya tidak tahu, tetapi nama istri dia Grace. Ini dato. But of course itu panggilan dia di dalam sekular. He said that 3 ke 5 tahun dia dapat melahirkan jutawan. Dia memang sudah jutawan. Tetapi bersama dengan dia, siapa yang ikut dia dalam dia punya bisnis ini akan jadi jutawan. Itu memang bukan yang haram punya. Itu memang real punya. Bisnis yang memang real dan di banyak negara. Yang saya tangkapkan di sana, kembali kepada ikut Tuhan ini. Yang tadi dikatakan komitmen itu, saya melihat adalah dedication saya kepada Tuhan. When I have the dedication to God and passion for God, apa yang saya lakukan juga pastinya akan berhasil. But how to become dedicated to God kalau kita tidak menyatukan diri kita dengan Dia dan mengerti siapa Dia di dalam diri kita. So, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang poin ini dia katakan, carry my yoke. Maksudnya itu Tuhan sedang memanggil supaya kita abide dengan Dia. Dan seterusnya itu belajar daripada Dia. Katakan belajar. Belajar ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu it takes time untuk menantikan Tuhan dan mengenal isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Have you taken enough time
to wait upon God. Dalam Yesaya 40 ayat 31 itu dia katakan 31 orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Itu juga ayat yang sering kali kita dengar dan kita baca juga. Tapi adakah kita melakukan? Itu satu perkara yang sangat berbeza. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menghayati. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Karena rencana Tuhan sangat besar untuk kehidupan kita. Tapi kita tidak dapat melakukannya kalau kita belum siap. So that's why. Belum melakukan kita sudah kepenatan. Belum mulai lagi kita sudah capek, kata orang seberang. Tapi pada pagi hari ini, bila saya ya dibawa Tuhan untuk menghayati ini, I say, Lord, forgive me. If I have yoke upon the church, untuk mungkin ada banyak yang kami lakukan in the end, they lost the excitement, tak ada artinya. Thank you, Lord. So that's why, bahagian kedua, mencapai ataupun mengalami tujuan panggilan surgawi itu, hold back untuk maybe the next season lagi. Yang Tuhan mau kepada kita pada hari ini, untuk datang saja kepada Dia. Worship team kita maju depan. Katakan datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan Yesus. Anda yang letih lesu pada hari ini. Anda yang berbeban berat pada hari ini. Saya tidak tahu apa beban berat yang kau alami dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda kehilangan excitement, keterujaan Anda dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu untuk Dia. Dia mau saudara dengan Dia. Katakan, Tuhan mau saya dengan Dia. He want that relationship with you. More than what you want to do for Him. Karena bila mana kita mengerti hidup dalam relationship, perhubungan dengan Dia. Kita sendiri yang excited untuk melakukan segala sesuatu untuk Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam keluarga kita, sama juga. There are things that drain you out. Yang online, yang ikut online pada pagi hari ini juga. Tuhan sedang memanggil Anda. Come to me. Datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat. Pikul lekuk, dia katakan di situ. Maksudnya itu Tuhan mau Anda berjalan bersama dengan Dia. Spend time dengan Dia. As much, sejauh mana, sebanyak mana masa kamu dapat bersama. Sama juga suami istri yang spend a lot of time together. Sejauh itu juga keutuhan relationship Anda. Jadi pada pagi hari ini, kita akan banyak belajar daripada Tuhan bila kita spend time dengan Dia. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita buka diri, kita lupakan semua dulu yang lain dan fokus kepada Dia. Kita datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Mungkin saat ini you feel so tired and you want to give up with life. Dalam pekerjaan Anda tidak ada excitement, dalam persekolahan Anda, dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada Anda. Kita datang kepada Dia pada saat ini. Buka hati kita. Haleluya. Thank you Jesus. Ku percaya kau.
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan sebagai doa kita. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau senang. Pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan dari hati kita masing-masing. Angkatkan suaramu kepada Dia, bebas menyatakan, Tuhan, aku datang kepada-Mu, aku mengakui aku letih, aku lesu. Tuhan, ada beban berat yang ku alami. Angkatkan suaramu kepada Dia. Oh haleluya, iya rada rasyidi di ando do 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 do, iya rada rasyidi di ando do 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 do. Haleluya Jesus. Ia rada rada sedih di ando do 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 do. Ia rida di ando do 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 do. Shanda ia rada sedih. Oh haleluya Jesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengerti. Engkau yang memahami. Pada saat ini Bapa, kami datang kepada-Mu. Yes Lord. Engkau memanggil kami datang kepada-Mu. Engkau gembala yang baik. Engkau mengajak setiap yang letih lesu, yang berbeban berat. Mari pada saat ini, engkau dalam keadaan yang sudah letih, letakkan tangan di dada anda. Yang berbeban berat, datang kepada Dia pada saat ini. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi anda pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, matamu tidak pernah teralih daripada anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, beban, pergumulan, masalah yang anak-anak-Mu hadapi. Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Engkau yang menawarkan kepada kami untuk datang kepada-Mu. Ada di antara kami dalam keluarga sedang bergumul dengan masalah, dengan cabaran yang ada. Ada di antara kami di tempat kerja yang sedang bergumul, yang sedang Tuhan menghadapi tantangan dan tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan, dan kami menjadi letih oleh karena beban-beban yang ada ini. Tuhan, ada di antara kami yang terlibat lama di dalam pelayanan di gereja juga, di dalam pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, dan akhirnya meletihkan kami, meletihkan anak-anak-Mu dengan tugasan-tugasan yang ada. Pada hari ini kami datang Tuhan and unwind before You. Kami membuka diri kami, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan.
Bapa yang baik, Engkau tidak pernah memaksakan Tuhan beban itu di atas kami, tuntutan itu di atas kami. Karena Engkau datang untuk melepaskan, Engkau datang untuk membebaskan kami. Dan pada pagi hari ini, Engkau mengajar kami untuk datang kepada-Mu. Abide in You and learn from You. Biar Tuhan pada pagi hari ini, firman-Mu ini menusuk Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan mengangkatkan beban kami. Firman-Mu ini yang hidup berkuasa untuk mengubahkan keadaan kami. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa untuk setiap anak-anakmu ini Tuhan. Pada waktu-waktu yang sudah lalu kami sangat menghargai Tuhan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yang bekerja keras, Tuhan yang berusaha untuk yang terbaik dalam kehidupan. Tetapi Tuhan akhirnya, Tuhan dia rasa gagal, dia rasa sepertinya tidak berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Dan kami mengalami Tuhan kelegaan yang daripada Engkau. We find that rest in You. We find that peace in You. We find that love in You. In the name of Jesus. We find that strength in You untuk menghadapi semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Karena ajakan-Mu Tuhan untuk kami datang dan Tuhan mendekat kepada-Mu. Dan Engkau Tuhan mengangkat beban ini daripada bahu kami. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan waktu kami keluar daripada tempat ini juga, kami mendapat kelegaan, kami dapat damai Tuhan di dalam jiwa kami, sehingga kami beriah-iah lagi di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan katakan, amin. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Tuhan kita. Selamat hari gawai lagi untuk kita semua. Haleluya, thank you.